Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Candit PBG. Kali ini kita akan menyusuri jalur pedesaan. Nah, ini saya sekarang berada di dari arah Desa Pengungsen atau menuju ke arah Desa Sirawi ya. Jadi saya habis dari Desa Cingkang. Nah, jalur ini akan menuju ke arah Purbalingga. Bagaimana videonya? Ikuti terus Candit PBG. Nah, di jalur ini itu memang penuh dengan keindahan. Salah satunya di bukit-bukit di kawasan Desa Sirau ini ya. Jadi memang jalur ini itu dari arah Karangmoncol yang menuju ke arah Karangjambu. Nah, ketika teman-teman melewati jalur ini itu akan disuguhi suatu pemandangan yang sangat menakjubkan dan juga indah. Suasananya seperti di Eropa, teman-teman. Nah, dan di jalur ini juga hampir mirip seperti di jalur Batur Dieng Banjarnegara ya. Jadi hampir mirip, teman-teman, karena memang suasananya juga sama di kawasan perbukitan ya. Ketika teman-teman melewati jalur ini ya harus utamakan waspada, teman-teman, karena memang di sini tuh jalurnya yang enggak terlalu lebar banget dan juga banyak sekali tikungan ya. Jadi tikungannya di sini cukup tajam-tajam ya. Jadi harus hati-hati ya. Namun di balik itu memang di sini pemandangannya itu memang sangat indah sekali. Jadi salah satu keindahan alam di kawasan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini pokoknya sangat luar biasa, sangat indah sekali. Pokoknya jalurnya juga cukup bagus ya. Nah, kalau teman-teman dari arah Karangmoncol itu yang dari perempatan Cingkang itu ambil menuju ke arah Desa Balerangso dan juga Tunjungmundi. Nah, di situ teman-teman akan sampai ke Desa Tunjungmundi dulu, baru nanti ke Bukit Ciregul ya. Bukit Ciregul sudah ada videonya kita. Jadi teman-teman nanti setelah Bukit Ciregul akan masuk jalur ini ya. Nanti saya akan buatin video ini tuh sampai menuju ke jembatan ke arah Ciregul. Kita lihat di sini pemandangannya sangat luar biasa, teman-teman. Perbukitan ya, sangat indah sekali, teman-teman. Nah, teman-teman yang rumah-rumah di atas itu, ini sudah termasuk di Desa Sirau ya. Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Berapa minggu yang lalu ya, mungkin sebulan yang lalu saya bikin video di sana, teman-teman. Teman-teman bisa juga cek di beranda YouTube saya ya. Jadi saya
saya waktu itu bersama teman-teman YouTuber Purbalingga. Jadi eksplor di kawasan jalur ini teman-teman, ini memang sangat luar biasa teman-teman. Kita lihat pemandangannya sangat indah. Wow, memang sangat keren sekali teman-teman. Jadi teman-teman mau penasaran pemandangan di sini ya, teman-teman bisa datang ke sini di Desa Sirau ini ya, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga ini. Ini masih di Purbalingga teman-teman. Sangat indah sekali. Nah teman-teman, yang dijemur di pinggir jalan ini adalah bunga gelagah teman-teman. Bunga gelagah ini untuk bahan sapu ya. Jadi di sini itu banyak sekali kerajinan sapu teman-teman. Jadi di sini memang banyak sekali tanaman buah gelagah, pohon gelagah ya, bunga gelagah. Jadi nanti bunganya ini akan dijemur ya, sampai kering dan baru akan dibikin sapu teman-teman. Jadi termasuk kerajinan juga ya, menjadi masukan juga ya untuk warga-warga di kawasan Desa Sirau ini. Teman-teman, di sini saya sudah mau masuki kawasan hutan pinus. Nah, ini sangat indah sekali, teman-teman. Ini seperti di Eropa ya, teman-teman ya. Namun ini di Purbalingga, teman-teman, Jawa Tengah, dan view-nya ini seperti di Eropa, sangat indah sekali ya, hutan pinus. Ini jadi sudah mendekati kawasan Sirikul, teman-teman. Namun di sini masih masuk Desa Sirau karena memang di perbatasan Desa Keramat dan Desa Sirau itu di jembatan Sungai Tambre teman-teman. Itu salah satu perbatasan di Desa Keramat dan juga Desa Sirau. Di sini hutan pinusnya masih sangat alami teman-teman. Thank you.
jalan-jalan di desa, ya tentunya sangat alami sekali. Pokoknya terima kasih, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.